jalan sampai begini memang seru yo. Ayo Pak Babang, jangan kalah sama mereka. Piye, seru toh yo? Pastinya. Kebetulan aku lagi mampir di Demak, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Sayu. Jangan kaget kalau pemukiman di sini dikelilingi air laut. Sejak tahun 90-an, rob atau banjir akibat laut pasang menerjang desa Bedono sepanjang tahun. Tahun 2006, sekitar 200 kepala keluarga warga desa Bedono rumahnya tenggelam akibat abrasi. Akhirnya, warga direlokasi ke desa Gemula dan Sidogemak. Meski begitu, warga desa Bedono tetap optimis. Bahkan sekarang, desa Bedono menjadi objek wisata mangrove. Katanya, di sini juga banyak tiram loh. Wah, kesukaanku nih. Ayolah, terlanjur basah. Langsung nyemplung sekarang aja, Ki. Dari bentuknya sih, tiram tampak kurang menarik yo. Hanya mirip kepingan batu, padahal isinya lezat loh. Tiram biasanya menempel pada akar mangrove yang masih dapat air asin. Lumayanlah, baru sebentar mencari, sudah dapat seember tiram. Biasanya masyarakat Bedono lebih suka membakar tiram. Menurutku sih, tiram mau dibakar atau dibumbui apa aja, rasanya jos, iya toh? Tapi sepertinya oke juga kalau dijadiin kue. Pak, ini kita olah sih, ini urusannya ya, Pak ya. Sebelum jadi kue, tiram harus dimatangkan dulu. Tiram direbus dalam air mendidih sekitar 15 menit ya. Air panas akan membuat cangkangnya terbuka. Jangan kelamaan merebus ya, soalnya nanti malah membuat daging tiram jadi alot dan mengkeret. Oh iya, jangan memakai kerang yang berlendir atau mengeluarkan bau tak sedap. Bisa-bisa membuat perut sakit tuh. Nah, kalau sudah begini, daging tiram lebih mudah dikeluarkan dari cangkangnya. Selanjutnya, daging tiram dirajang yo. Tiram atau hewan jenis kerang-kerangan seperti ini banyak mengandung zat besi. Cocok deh untuk penderita anemia. Kandungan asam lemak omega-3-nya membantu menjaga kesehatan jantung. Untuk bumbu tumisnya sudah disiapkan Mbak Sinta. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, merica, garam, dan kemiri. Semuanya diulek sampai halus yo. Kalau mau pengen lebih pedas, yo tinggal tambahkan cabai rawitnya. Jangan lupa siapkan lengkuas, serai, daun salam, dan daun jeruk. Semuanya membuat cita rasa masakan lebih keluar. Ya, Pak.
Ini bumbunya. Oh, ya Pak. Pas banget nih, tiram sudah dirajang dan bumbu sudah datang. Saatnya menumi. Bumbu ditumis dengan api sedang saja. Selanjutnya, masukkan irisan tiram. Aduk sampai bumbu merata yo. Baru mencium aromanya saja, sudah menggoda lidah. Bu Khotijah mau membuat adonan kulitnya. Delapan kuning telur ayam dikocok sampai rata. Kemudian ditambah gula halus. Ada tambahan mentega juga yo. Mentega tidak hanya membuat kue jadi empuk, tapi juga bisa membuat kue tahan lama dan rasanya lebih enak. Terakhir, masukkan terigu dan ulen adonan sampai kalis. Mbak, ini Mbak, tiramnya udah matang. Makasih, Andul. Oh, ya, Mbak. Untuk pewarnanya, Mbak Sinta memakai bayam. Tinggal ditumbuk saja sampai halus, kemudian diambil sarinya. Bayam tidak hanya sebagai pewarna hijau ya. Kandungan zat besi dalam bayam juga bisa mencegah anemia. Bayam juga mengandung banyak serat dan antioksidan. Selanjutnya, campurkan pewarna ke adonan dan uleni lagi sampai rata. Kalau adonan terasa lengket, tambahkan tepung terigu lagi yo. Pokoknya sampai adonan kalis kering. Saiki tinggal membentuk adonannya yo. Jangan lupa mengoles cetakan dengan mentega. Jadi lebih mudah mengeluarkan dari cetakan. Sekarang tinggal memanggang adonan dalam oven selama kurang lebih 20 menit. Wih, aku sudah gak sabar pengen nyoba iki. Sip, selanjutnya masukkan tumis tiram ke kue mangkok. Taruh secukupnya saja yo, jangan terlalu penuh. Ya, mirip pembuatan kue pai buah gitu yo. Sudah jadi nih. Ye, penasaran pengen icip-icip toh? Kue mangkok yang renyah dan tidak terlalu manis pas banget dengan tumis tiram. Lumayan juga yo, inovasi seperti ini pasti kalau dijual lebih mahal. Apalagi dengan tampilan baru yang lebih menarik begini.